apa tuh di bawah tuh? Ada di sini. Yuk. Nah rasanya bentar lagi mau turun QTT. B aja. Gearboxnya overheat. Gitu. Kepanasan aja. Saya sudah tidur lama sekali. Anda seperti mumi. Serah, saya belum tidur sedikit pun. Anjay, ngeri dong. Kira tuh Yogyakarta tuh rada adem loh, tapi ini anjir panas banget. Udah nyeprin. Oke, kita eman-eman mobil saja. Ya. Kita pelan-pelan karena akan buat surprise kalian. Akhirnya Max AK Pajero ANS ANPS 4N15 gua, ya kan? Surprise buat kalian. Enggak juga sih. Wah. Wonosari. Kita eman-eman mobil saja. Ya. Kita eman-eman mobil saja. Ya. Apa itu, tidak. Oh no. Ada apa gerangan? Boy we always be boy. Thank you.
Hah? Foto dibawa tuh. Ada di sini. Yuk. Kemana kita? Aja. Sekrut, bro. Ini udah pada sekrut nih masuk nih. Coba tatanya dulu ya di sana ya. Nah, mau jadi dulu mana? Buat apa? Buat duduk sini ambil kopi tuh. Oh iya. Saya gak rela, panas. John suaranya. Reaction time-nya John ya. Itu nanti keren tuh video mobil pas tadi ngedrag di zoom. John, gue penasaran ngedrag waktu. Oh, 941 ini 993. Tadi kan 969,4. Jadi guys, jadi kita nih lagi nonton nih. Sebelum bos aing nih turun nih, kita lagi nonton dulu guys. Jadi minimal kita tahu itu apa itu reaction time ya, RT atau start finish. Dijualin lagi enggak sih calon tiket di depan? Kagak juga begitu, boy. Asik banget kan ini tempat gue nih, ya gak sih? Asik. Gimana rasanya bentar lagi mau turun QTT? B aja. Ini udah? B aja. Gue pikir udah. Guys, kita jadi di IDW ya. Tadi Billy udah ngomong IDW tuh mungkin sekarang menjadi salah satu event drag terbesar di Indonesia. That's why gue di sini mewakili tim Earth sama Enok ya. Buat kalian yang mau kepo Enok itu apa? Enok tuh perusahaan lubrikan guys dari Dubai, Emirates Nation Oil Company. Dan lanjut lagi, ini berhubung gue masih nunggu waktu QTT, Scrut udah. Ini ada anak-anak Earth Space guys. Ya kita di sini juga coba sedikitnya mengajarkan anak-anak untuk tetap bisa join di event-event nasional. Jadi event-event nasional kedepannya gue pengen ngarahin anak-anak Earth juga udah proper dan siap apa nih, seksi konsumsi ya bahasanya di sini, seksi konsumsi. Nih gue bawa juga nih anak gue, nggak tahu si Billy lagi kesambet apa. Tiba-tiba dibawa, padahal sejujurnya sih gue belum pede sih sama nih mobil. Nih motor guys, Honda Dio nih, ini masih berantakan. Makanya gak gue expose-expose. Dan di sini cukup banyak, apa nih, pedok-pedok ya. Jadi pedok-pedok kita juga gabung sama salah satu tim balap juga guys. Buat kedepannya mungkin gue update lagi aja. Yang jelas ini gue mau berteduh, panas banget guys, parah. Nih anak-anak poknya, see you. Kita akan ngadem dulu. Nih coba kita lihat ya startnya gimana ya. Gokil guys, standing. Gokil, ngeri, kebayang dong tuh motor kencengnya kayak apa.
ringannya kayak apa, buset dah. Aduh. Ah nggak tahu ah, gue mau berteduh ah, udah nggak kuat gue. Sumpah merah-merah semua gue di sini, parah. See you guys. Mobil harus kesana. Orang mah bingung ngobrolin lagi ini mau balap. Ini nyari oli samping bio. Oke, guys, kali ini kita setelah kita tunggu-tunggu, setelah motor selesai, QTT motor selesai, itu yang ditunggu-tunggu itu mobil, guys. Sampai akhirnya Koko udah masuk ke dalam. Hujan gede. Tadi kita mau masuk ke apa namanya? Pedok. Ke pedok, tapi hujan gede banget. Akhirnya kita berhenti stuck di sini. Kita tinggal tunggu. Tuh, ngantri lihat kebarangan. Tuh. Masuk.